بسم الله الرحمن الرحيم. Dasar iman itu qaul. Perkataan. Qaul, perkataan. Wujudnya bentuknya syahadat. Syahadatain. Ya, syahadatain itu satu untuk Allah, kedua menetapkan Rasulullah Muhammad SAW rasul terakhir. Makanya syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masih ingat tadi hukum wawu yang saya sampaikan? Ataf ikut pada sebelumnya. Jadi kalau ada yang mengatakan saya yakin Allah Tuhan saya, tapi kalimat selanjutnya enggak diteruskan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia enggak yakin bahwa Nabi Muhammad rasul terakhir, maka syahadatnya tertolak. Enggak sempurna. Maaf ya. Ada syarat ujian masuk perusahaan, mesti nilainya 2. Dua-duanya mesti lulus. Ya. Satu soal, kemudian yang kedua satu soal lagi. Dua ini mesti lulus. Kalau dua-duanya enggak lulus, cuma satu saja jawabannya benar, maka dia tidak dianggap lulus. Kalau dua-duanya salah, tidak juga dianggap lulus. Mesti dua-duanya benar. Orang bersyahadat, unsurnya 2, makanya disebut syahadatain. Satu, menetapkan Allah sebagai Tuhan yang layak disembah dan dipertuhankan, tidak ada Tuhan yang lain. Yang kedua, cara beribadah menyembah kepada Allah ini membuktikan Allah adalah Tuhan, maka mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir. Paham? Jika ada orang mengakui Allah sebagai Tuhannya, tapi bukan Nabi Muhammad sebagai rasulnya, maka syahadatnya tertolak. Jelas? Saya mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi nabinya Asep, berasal dari Sukabumi misalnya. Nah, bukan. Tidak. Awas hati-hati, karena di Jawa Barat sekarang tiap bulan muncul nabi baru. Betul, saya tidak bercanda. Saya diskusi dengan MUI Jawa Barat, muncul nabi baru hampir tiap bulan. Awas hati-hati ya. Ini, termasuk mohon maaf. Saya Tuhannya sama-sama Allah. Saya mengakui Nabi Muhammad adalah rasul, tapi bukan yang terakhir. Yang terakhir namanya Ahmad misalnya. Hah? Jelas ya? Atau yang terakhir namanya Fulan. Tidak. Sepanjang ada kalimat demikian, maka syahadatnya muncul persoalan di sini. Jelas? Oh, saya tidak mengakui semuanya. Maka jelas, itu bukan muslim. Dia tidak beriman. Saya mengakui Allah adalah Tuhan yang terakhir. Terakhir. Tuhan yang awal. Awal dan akhir. Tiada Tuhan selain Allah. Benar. Awal, akhir. Selesai. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya mengakui Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Rasul yang terakhir. Benar. Sampai sini. Tapi saya pun mengakui bahwa ada orang maksum selain Nabi di akhir zaman. Tetap, karena sifat maksum itu hanya melekat kepada Nabi. Jadi kalau Anda mengatakan ada manusia maksum, ini Anda mengatakan ada Nabi baru selain Nabi Muhammad SAW. Jelas? Ini harus paham ya. Ini kaidah dasar. Ulang. Iman bentuknya qaul, perkataan. Wujudnya syahadatin. Saking pentingnya kita mengecek keimanan kita, maka setiap hari Allah munculkan kalimat syahadat dalam hidup kita. Paling minimal kita ucapkan 5 kali dalam sehari. Bukankah dalam sholat kita bersyahadat? Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah, subuh, zuhur ucapkan lagi, asar ucapkan lagi, maghrib ucapkan lagi, isya ucapkan lagi. Nah, yang belum tahu itu diperdengarkan. 5 kali juga dalam sehari. Supaya dia tidak punya alasan di kemudian hari ketika Allah tanya. Saya enggak tahu cara syahadat ya Allah. Saya enggak paham Allah. Saya dengarkan kepada kamu 5 kali dalam sehari. Setiap hari saya kasih usia kamu sampai 70 tahun. Dikalikan 5 aja dalam sehari. 365 kali 5 kali 70 tahun. Berapa kali saya perdengarkan? Kalau sekali saya perdengarkan kamu belum paham, wajar. 2 kali, wajar. 365 kali dalam setahun, kalikan 70 kali. Berapa? Saya hitung dulu ya Allah. Enggak usah dihitung. Bentuknya adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenalkan Allah. Bukankah setelah itu syahadat? Syahadu an la ilaha illallah. Bukankah setelah itu yang kedua? Syahadu anna Muhammad Rasulullah. Jelas ya? Kalau setelah bersyahadat, berarti dia punya kunci. Kunci iman. Yang bisa mengantarkan kepada surganya. Tapi ingat, surga itu punya pintu. Ada pintunya. Jadi kalau Anda punya kunci, tapi nggak ada pintunya, buat buka apa itu? Pintu nggak ada, kunci ada, ya mau buka apa? Saya mau ke surga nih, pintu yang mana? Sini nggak cocok, situ nggak cocok. Emang ente mau buka yang mana? Nggak tahu, yang ada kuncinya aja.
karena itu ketika angin menginginkan surga, mesti ada pintunya, mesti ada pembuktiannya. Maka diteruskan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikutip oleh Imam Al-Bukhari dalam satu kalimat yang ringan, al-imanu qawlun, pertama diikrarkan dengan lisan, yang kedua wasi'lun wa amalun, dan dibuktikan dengan perbuatan. Pintunya perbuatan. Maka amal perbuatan ini memiliki dua arti, dua aspek yang paling utama. Satu, sebagai pembuktian iman kepada Allah Subhanahu wa taala, membuktikan apa yang kita katakan. Pembuktian dari iman. Kalau ini pernyataan, ada pernyataan, buktinya apa? Kan iman itu bahasa hati. Kalau setiap bahasa hati, keyakinan yang paling kuat mesti dimunculkan dalam bentuk perbuatan, seperti nampak apa, seperti supaya kelihatan nampak apa yang ada dalam hati. Ingat, saya sering katakan, semua perbuatan hati butuh pembuktian supaya kelihatan apa yang ada dalam isi hati. Kan pertemuan lalu saya katakan, mirip-mirip iman itu cinta. Cinta itu keadaan hati. Ketika dikatakan, baru jadi pernyataan, butuh pembuktian. Aku mencintaimu, itu baru pernyataan. Apa pembuktiannya? Tuliskan namaku di buku nikah kita. Sehingga kita punya BPKB, buku pernikahan kita berdua. Ya? Itu bukti namanya. Catat. Jelas ya? Nah, iman juga begitu pernyataannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya Allah, saya beriman. Kata Allah, kalau cuma mengatakan aja, jangankan kamu, beo aja bisa mengatakan gitu. Ayo beo syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu apa bedanya Anda dengan beo? Mesti ada pembuktian. Untuk membuktikan kita beriman, maka diujilah oleh Allah dengan perbuatan. Perbuatan itu yang disebut amal soleh namanya. Turunlah amal. Amal, karena yang turunkan itu Allah, itu fi'lun itu bentuk perbuatan umum. Kalau sudah dieksekusi namanya amal. Makanya ketika dieksekusi dipertanggungjawabkan. Karena itu dalam Al-Quran semua perbuatan yang dipertanggungjawabkan disebut amal. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِنْ Amal kan? Amal jama' dari kata amal. Diturun ke sini menjadi amal. Karena amal ini berasal dari Allah, semua yang dari Allah itu baik disebut dengan salih namanya. Maka muncul istilah amal salih. Nah, jadi, kalau Allah turunkan amal salih, wujudnya apa? Banyak. Ada salat nanti, ada puasa, ada infak, ada baca Al-Quran. Itu Allah turunkan, bukan ingin meminta sesuatu kepada kita. Karena Allah enggak butuh dengan sujudnya manusia. Semua enggak sujud, enggak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Tuhan, Rabbul Alamin. Cuman yang butuh kita untuk membuktikan bahwa Allah itu Tuhan. Makanya ketika kita mohon maaf ya, salat. Bukankah ada bacaan syahadat di situ? Ada getaran iman? Bukankah saat baca Al-Quran bertambah keimanan kita? Merasa dekat dengan Allah? Disitulah perasaan kita dimunculkan oleh Allah. Jadi kalau ingin merasakan nikmatnya iman, kejar amal salih.